Tak terima keponakannya dianiaya, seorang anggota TNI menganiaya seorang pemuda secara membabi buta di Desa Wacuala, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Aksi penganiayaan terekam kamera warga hingga viral. Seorang anggota TNI, Pra-KLL, menganiaya pemuda bernama La'afin menggunakan kayu dan tangan kosong di Desa Wacuala, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Aksi penganiayaan ini dipicu tindakan korban yang sebelumnya menganiaya keponakan pelaku. Pelaku emosi dan segera mendatangi korban hingga penganiayaan terjadi. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam di tubuhnya. Dua hari usai penganiayaan, korban dan keluarganya melaporkan tindakan pelaku ke Subden, Pom Bau-Bau. Setelah dilakukan mediasi, korban dan pelaku berdamai, dan Pra-KLL wajib mengganti segala biaya pengobatan hingga korban pulih. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.